Kalau kita berjuang, hidup ni bermakna. Susah tu bahagia, senang pun bahagia. Sekarang kita hilang tujuan. Kita hilang ketujuan. Kita jadikan keperluan hidup ni tujuan hidup kita. Isteri maksud hidup, suami maksud hidup, kerja jawatan maksud hidup, harta maksud hidup, tujuan. Bila kita jadikan ini tujuan, hidup kita semua tak akan bahagia sampai bila-bila. Bahagia dalam hidup bila kita jadikan Allah tujuan. La ilaha illallah. Cuma satu. Bila kita hidup untuk Allah, hati kita tenang, bahagia kakak. Walau apa pun jadi, kita tak nak susah, saya pun tak nak. Walau apa pun jadi, hidup kita tenang. Sebab tu dalam Sahih Muslim dia kata, di akhirat nanti ada orang yang paling senang sekali dalam dunia. Paling kaya, paling mewah. Orang ni Allah umbat dia dalam neraka. Ambil celup dalam neraka. Kemudian dikeluarkan. Allah tanya, "Eh fulan, nah tak kamu rasa senang dalam dunia?" Apa dia jawab? "Ya Allah, saya langsung tak pernah rasa senang dalam dunia." Dia tak ingat pun dia pernah senang. Rupa dunia ni bukan senang. Macam tu punya senang pun bukan senang. Senang sebenarnya di akhirat. Tengok neraka sekejap je, lupa semua senang. Sebab tu tak berbaloi jadi kaya, jadi terkenal, jadi hebat kalau melanggar perintah Allah. Tak berbaloi langsung. Sikit pun tak berbaloi.